Oke, buat teman-teman yang punya iPhone tentunya kalian sudah bisa langsung aja ya update ke versi terbarunya. Itu kalian bisa langsung update melalui software update yang ada di general setting kalian, tentunya di setting ya. Nah, ini merupakan iOS 17.1.2 yang mana di iOS ini sendiri itu lebih menekankan kepada fungsi security ya ataupun keamanan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen lihat lebih jelasnya lagi mengenai keamanannya, kalian bisa langsung masuk aja ke dalam situsnya ya, di support Apple ini yang ada di security update-nya. Nah, ini teman-teman bisa langsung lihat aja di sini, the latest version of iOS ya, kalian bisa langsung lihat di 17.1.2 ya. Oke, yang rilisnya itu tentunya di tanggal 30 November, walaupun ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 3 cuy ya, udah tanggal 3 tapi... Ya buat teman-teman yang mungkin belum update ataupun belum tahu kalau misalnya sudah muncul updatean iOS terbaru, ya kan, kalian bisa langsung update aja segera ya. Karena ini juga lumayan penting, dimana ya mengenai security itu adalah salah satu poin penting ketika kalian memilih untuk memakai iPhone gitu cuy ya. Jadi bisa dibilang ya keamanan ini sangat-sangat kita perhitungkan.